Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim. Bil alamina inaka hamidum majid pertama kali kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung sebagai wujud terima kasih kita kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat terhadap channel dakwah ini ya lewat pintu infak dakwah ya semoga solawatnya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak begitu juga untuk peor powerku tercinta ya yang mendukung lewat anti download anti skip ya dan ikut men-share uh, channel dari YouTube uh, kajian kita ini ya. Aku terima kasih atas doa-doa baiknya semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. <tuh> minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. ambilin tisu le. ini anyway, suasana pagi yang ceria, ya. Burung berkicau dan matahari membagikan sinarnya. <tuh> Kita ada dalam rubrik mampir ngombe, ya. Sebagaimana biasanya uh, ngobrol santai, ya. Semoga dalam kondisi santai pun ada informasi-informasi uh, yang bisa kita terima sebagai ya nambah wawasan lah ya nambah wawasan supaya nggak goblok-goblok amat gitu supaya ngerti semakin bertambah wawasan kan semakin cerdas supaya tidak dibodoh-bodohi itu seperti yang aku janjikan kemarin kali ini kita akan berbicara tentang santri yang nanti hubungannya dengan pesantren ya. <tuh> jadi tajuk Mampir ngombe kali ini, pesantren ya. Judul besarnya uh, pesantren uh, bukan sarang radikal, ya. Jadi, pesantren itu bukan sarang radikal. Aku jelaskan uh, satu persatu dulu, tapi aku mau cerita bahwa supaya kalian nanti bisa, bisa apa ya, bisa menerima apa yang pandanganku pandanganku sampaikan ke kalian bahwa aku cukup punya kompetensi untuk berbicara eh, pesantren atau pondok pesantren ya <tuh> sejak aku bergabung dengan forum dakwah Arimatea itu aku menjadi tidak asing dengan dunia pesantren karena ada dua lahan kerja di forum dakwah Arimatea ya, advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah, terpadu efektif dan aktual. Itu eh, singkatannya. Dua itu adalah pertama kita menangani kasus-kasus pemurtatan yang ada di lapangan. Yang kedua kita mengadakan diskusi-diskusi ilmiah tentang lintas iman ya. Jadi seperti aku bilang kemarin, komparatif eh, religion itu seharusnya dibicarakan dalam domain eh, akademik sehingga tidak menimbulkan eh, ketersinggungan di antara umat umat beragama. Jadi ringnya dibikin dulu. Ringnya apa? Ini ring akademis. Nah, di sana kita boleh berbicara apapun tentang agama, ya. Jadi jangan dibawa keluar dari ring itu nanti jadinya <tuh> ya bisa bisa nggak enak lah ya kalau ringnya dibuat dulu kan jadi enak jadi perspektifnya akademis dari dua domain kerja arimatia itu eh, kami itu sering diundang ya eh, entah itu di langgar di musola di masjid di pondok-pondok pesantren di komunitas sosial untuk memberikan sebuah eh, wawasan tentang komparatif religion gitulah ya. Kalau di pondok itu bisanya mereka bilang itu usuludin gitu. Jadi dengan itu semua uh, aku menjadi familiar dengan pondok pesantren ya. Begitu juga uh, kelanjutannya ya ya sering namanya sering diundang sering ke sana gitu. <tuh> Beberapa pondok, ya, kita berbicara. Pondok itu nanti kita akan berbicara e, gontor, karena sejarah mengatakan dialah e, merupakan pondok yang tertua. Ya, pondok yang tertua menjadi cikal bakal e, e, pondok yang ada di Nusantara ini. Tapi selain gontor, aku pernah juga ke mana itu? Banyak sih, ya. Ke Raci, Raci itu ada di Gersik sana dan di sana itu lebih ketat Jadi santriwatinya itu hanya nampak matanya saja Pada saat itu aku ditugaskan untuk memberikan pembekalan Bagi para santriwati dan santriwan yang hmm. sudah memasuki masa untuk turun ke lapangan Artinya mengaktualisasikan keilmuannya jadi aku memberikan pembekalan terus ada lagi Darul Lugo Darul Lugo itu diraci ya Pasuruan sana ya Darul Lugo itu juga ngisi kajian di sana kita terus makanya aku 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 kenal tapi mungkin dia lupa kalau aku masih ingat waktu, waktu waktu aku lihat fotonya loh ini kan Mas Taufik ini gitu ya karena dulu Arimatea kan pernah mau mendirikan TV dakwah itu ya kemudian Mas Taufik ini ini juga di dibanggil kalau nggak salah itu juga mau bikin TV jadi kita diundang untuk memberikan apa katakanlah masukan atau sharing bagaimana sih mengelola TV itu gitu jadi aku dulu sama Mas Taufik itu ya sempat ngobrol ya biasa kami di 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 tempatnya sana diundang ya cuman pada waktu itu tampilannya masih beda masih pakai celana jin dia masih pakai kaos dan kita ngobrol ya ngobrol santai gitu kalau sekarang kan tampilannya sudah pakai jubah dan seperti itu ya uh, uh, pakai baju-baju kebesarannya itu sehingga kalau Ya mungkin kalau disandingkan sama aku sekarang sudah sudah diametral jadinya ya. Yang satu berpenampilan seperti ini yang satu dari orang Jawa bilang dari precengannya, dari casingnya sudah nampak oh ini ulama ini. Gitu. Ya, gak tahu mas topiknya masih ingat atau enggak dengan aku ya kita sempat ngobrol dulu itu eh apa cerita cerita yang yang pernah aku alami di diundang oleh beberapa komunitas agama atau pondok pesantren gitu ya. Bahkan yang diraci itu ada cerita tersendiri. Pada waktu itu aku sakit gigi gitu. <laughs> Jadi, tetapi karena sudah ada jadwal ya harusnya datang juga. Jadi makanan itu subhanallah dihamparkan. Ada makanan eh, nasi, lauk pauk, sembarang macam. Ada buah gitu ya. Karena kan dikasih ruang kan aku. Kalau nggak salah bermalam di situ berapa malam itu makanannya nggak ada yang aku makan. Terus mungkin santrinya kok lihat-lihat kamar, ini kok makanannya kok tetap aja gitu ya. Aku sih sudah tahu, aku sudah siap-siap dari rumah aku bawa obat gigi gitu. Setelah itu kamarku diketuk dan santrinya bilang dengan dengan sangat santun sekali gitu ya. Ada di raci sana pondok apa? Aku lupa itu. Uh, Panjenengan ngerso dahar menopo. Itu bahasa halus Indonesia nya begini loh. Uh, Menghendaki menu makanan apa gitu, nah, terus aku respon, aku tahu dikirain aku ndak selera. Aku bilang e, bahasa Indonesia nya ya, mendanda ini ini sudah bagus ini memang aku, memang aku ndak makan, aku sakit gigi terus aku tunjukkan obatnya gitu, terus dia tersenyum. <laughs> dikirain aku nggak doyan, ya doyan aja orang makanannya enak-enak, kok ya, dan sakit gigi cuman ya itu kita kan sudah ada cakwah, jadi kalau nggak ada tunjukkan gak enak, apalagi itu pembekalan ya akhirnya saling tersenyum gitu. Oke, banyak piagam-piagam yang aku terima. Sebagai contoh, ini, ini, ini lihat ini ya. Ini dan dan ini yang sudah apa dan ada lagi di dalam yang tidak tidak dibingkai. Banyak uh, uh, apa namanya piagam-piagam yang diberikan. Uh, kalau seumpama ini satu piagam bisa dijual satu miliar kan kita sudah bikin rumah, bikin studio. <laughs> yang, yang lengkap ya, yang studio memang apa representatif lah ya. Kalau ini kan studio asal bisa uh, dipakai aja. Gitu. Nah, ini ini dari video-videonya juga ada, tapi aku belum sempat unggah ya. Nggak tahu lah nanti lain waktu. Ini dari uh, Gontor ini yang ini atas nama pribadi. Le, ini le, uh, nih ya. Gini? dah ya? ah terus ini, 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 Udah? Hmm. <tuh>, ini, dah, nama organisasi, Jadi ini, 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 penghargaan organisasi, Malang. ini, dari ini, Fakultas Malang ini, 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 Fakultas ini, 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 Ya udah, jadi kami e, di Arimatea siap e, menerima undangan dari pihak manapun bila memerlukan kajian-kajian yang, yang yang itu bisa menambah wawasan kita ya e, tentang komparatif religion khususnya ya tentang bagaimana kasus-kasus yang ada di e, tanah air kita yang itu terkorelasi dengan pemurtatan seperti itu kita juga handling gitu. Kalau misalkan ada yang hmm, memerlukan atau merasa perlu untuk ya menambah wawasan gitu silahkan undang saja forum Arimatea siap datang siap datang jangan khawatir dengan segala konsekuensinya siap datang anda jangan berpikir berapa bayarnya jangan. kami kami lembaga dakwah bukan lembaga bisnis jangan ya yeah. Kadang-kadang kan aku aku serba salah pak. Kalau misalkan aku pernah aku ditanya terus berapa tarifnya, gitu kan serba salah. Mau jawab ya. Seharusnya hal-hal seperti itu nggak usah dibicarakan lah sama-sama tahu aja gitu. Ya. Dan 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 kami itu di forum Aremat ya, kami tidak pernah meminta ya meskipun kalau diberi kami tidak pernah menolak. Gitu. Bahkan pernah dalam satu waktu kami diundang salah satu pondok pesantren dan itu di atas gunung itu kami membiayai sendiri ndak ndak ada masalah gitu jadi kita aturlah bagaimana enaknya ya atau kalau orang jawa bilang itu uh, sing singdi gitu sing singonok singdi ya kalaupun memang harus kami yang biayai pertemuan itu tidak masalah nanti kita bicarakan secara organisasi ya jadi nggak usah khawatir oh kami ndak punya biaya pak gitu <tuk> enggak, enggak, enggak begitu. Tapi ya sebagai orang yang mengundang juga harusnya juga ngerti gitu loh ya. Masalahnya kan di sini terjadi kesenjangan kalau tidak saling pengertian gitu. Karena tidak ada makan siang yang gratis itu ndak ada. Semua perlu biaya, ya. Cuman jangan sampai biaya itu menjadi kendala untuk kita mensiarkan Islam. Itu yang aku maksud. Makanya aku enggak setuju kalau ada eh, dulu ya informasi masuk ke aku itu artis ini diundang 15 juta ya itu pantas kalau artis nah, tapi kalau misalkan uh, ustadz ini diundang terus harus negosiasi sama sekretarisnya itu aduh ya semoga era-era begitu berlalu lah ya <laughs> oke jadi di gontor ini kita ambil sebuah acuan ya karena dia merupakan pondok tertua sehingga kita bisa untuk membuktikan bahwa Pesantren itu bukan sarang radikalisme ya. Bukan sarang radikalisme. Sehingga kita bisa clear ya. Tanpa berarti kita mengabaikan pondok-pondok yang lain gitu loh ya. Tapi kan kita harus tahu secara historis Gontor ini pondok tertua gitu. Sebelum ke sana aku jelaskan dulu radikal radikal itu sebuah diksi ya yang dipahami berubah dari makna aslinya itu yang jadi masalah seperti kafir aku sudah berkali-kali bilang kafir itu bahasa Al-Qur'an maka harus dipahami secara Qur'ani jangan di luar Qur'an ya kalau dipahami di luar Qur'an dia menjadi kacau maka jadilah sekarang terus supaya tidak menimbulkan ketersinggungan Jangan bilang kafir, bilang non-Muslim, tambah kacau dua kali. Dari linguistiknya saja sudah bermasalah. Terjadi meeting point antara non yang bahasa Inggris dan kafir yang bahasa Arabiun, jadi kacau kan? Seharusnya tugas kita memberikan pencerahan, penjelasan bahwa kafir itu tidak menghujat, tidak mencela, tidak uh, mendiskreditkan karena la apidin itu hanya sebuah uh, identitas saja kan orang dikenal dengan identitasnya oh kalau ini menerima ajaran yang dibawakan oleh kan Muhammad maka dia disebut orang-orang beriman oh ini yang menolak maka dia disebut kafir jadi menolak itu kafir artinya menutup tertutup gitu loh harusnya ini yang kita sampaikan sehingga apa sih kafir itu tertutup gitu loh Aku pun kafir terhadap yang di luar Islam itu. Aku kafir karena yang aku terima hanya Islam. Nanti, kapan-kapan kita, kalau nggak salah, sudah pernah kita diskusikan ya. Kita pun minta dikafirkan, loh, di dalam Al-Qur'an itu. Minta dikafirkan dari semua yang goiru Islam. Nah, kalau ini yang kita sampaikan ke publik kan jadi enak gitu. Jadi, kita nggak usah lagi jengah, nggak usah lagi khawatir orang tersinggung ketika kita bilang, oh, "Anda kafir." Karena apa? Kami pun kafir. Kafir terhadap apa? Kafir terhadap semua yang di luar Islam. Semua yang goiru Islam itu kami kafir terhadapnya. Gitu loh. Kalau ini kan enak. Cuman karena ya channel kita ini kan channel kecil. Jadi berbicara dengan sebatas yang ya sebatas ini aja lah ya. Bukan yang bisa langsung diterima publik kita ngomong dan aku juga kan bukan tokoh yang didengar banyak orang Coba kalau yang bilang itu tokoh Didengar banyak orang seharusnya ngomong begitu Jadi jangan justru merubah kafir Menjadi non-muslim itu salah Dari mana pun tujuannya salah Itu. Tapi Mario kita jelaskan Kafir itu pem penjelasannya Seperti ini loh, apa? Menutup, gitu Masa orang e tersinggung Kalau bilang kamu menutup dari Islam Ya tapi kan terlalu panjang kalau dibilang kamu menutup dari Islam kan terlalu panjang. Cuma ada satu idiom yang sudah diberikan Al-Quran apa? Kafir. Itu kan lebih enak. Gitu. Dan orang tidak akan tersinggung kalau tahu artinya. Masalahnya orang juga tidak tahu artinya, tahu-tahu sudah sembuh pendek aja, sudah marah-marah aja bawaannya. Jadi kacau. Begitu juga radikal. Radikal itu artinya mengakar. Dia tahu sesungguhnya sampai ke akar-akarnya. Itu namanya radikal. Dan setiap orang beragama itu harus radikal. Dia harus tahu duduk permasalahan agamanya. Jangan agamanya hanya ikut-ikut saja. Dia tidak tahu sebetulnya agamanya itu apa dan bagaimana dia tidak tahu. Sebagai orang Islam itu tidak tidak boleh cuek bebek. Pokoknya Islam, Islam kok pokoknya. Kamu harus menjadi Islam yang radikal. Islam yang mengakar. Bagaimana caranya? Kamu tahu Bagaimana historisnya? Bagaimana eh, sandaran alkitabiahnya? Bagaimana sandaran hadisnya sehingga kamu tidak dibodoh-bodohi? Gitu loh. Begitu juga yang Kristen tuh harus radikal ke Kristenannya. Supaya dia tahu nanti Kristen tuh dari mana. Oh, ternyata Kristen itu tidak serta-merta dia berawal dari Nasrani. Nasrani dari mana? Nanti juga berawal. Oh, itu nanti Nasrani awal itu dari Yahudi. Jadi jadi enak itu yang namanya radikal. Jadi orang beragama apapun itu seharusnya radikal. Karena radikal itu artinya mengakar. Dia mengetahui yang sesungguhnya. Sampai akar-akarnya dia tahu. Itu seharusnya. Cuman kan ketika di publik, seperti kata kafir tadi, dia menjadi berubah makna. Radikal itu sesuatu yang yang suka bikin onar, yang keras, yang yang jelek-jelek itulah. Sampai menjadi paham maka disebut radikalisme. Sudah bergeser. Maknanya sudah bergeser. Ini kacau ini. Padahal sesuatu itu dilihat dari eh, idiom yang digunakannya. Coba kita kembalikan ke kata asalnya. Apa sih radikal? Itu mengakar. Artinya dia tahu benar dengan apa yang dia, eh, dia pegang. Kalau dia Kristen dia ya dia mengakar. Dia tahu benar seluk-beluk tentang kekristenannya. Kalau dia Islam, dia mengakar benar tentang keislamannya. Begitu juga dia Buddha, dia Hindu, dia agama A, agama B, agama C, mengakar. Bukan ngambang. Mengakar itu kan menancap ke bumi, dia kokoh gitu loh. Cuman karena sudah terjadi. Itulah ya kehidupan itu cenderung tumbuh dan berkembang dan sesuatu itu bisa berubah. Seperti kata Galau itu awal-awal aku dulu nggak ada kata galau itu kan baru-baru ini aja galau itu apa dulu kami menggunakan suntuk aduh suntuk gue suntuk bukan galau baru kemudian kan ada galau ya ya ini kalau kita tidak pahami secara benar akan jadi ribet. makanya kembalikan ke 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 originalnya dalam perspektif akademik itu bisa diselesaikan oke Ya, itu radikal Jadi radikal itu sebetulnya harusnya dipahami Seperti itu Mengakar, tahu, meng, tahu benar Tidak hanya ikut-ikutan Cuman masalahnya sekarang publik sudah memahami Radikal itu sesuatu yang keras Yang sakar PDW Yang tidak bisa hidup Berdampingan dengan orang yang berbeda dengan dia Yang menyelesaikan Permasalahan dengan Kekerasan-kekerasan ah, yang ada gitu. Jadi kacau Makanya yang tajuk kita berjudul tentang pesantren bukan sarang radikal. Radikal yang di sini bukan radikal yang benar tadi itu yang mengakar tadi itu tidak, tapi radikal yang sudah dipahami secara keliru sebagai sesuatu yang yang jahat gitulah ya. Kita bicara tentang santri dulu. Santri itu bahasa apa sih? Coba ya. Santri itu, cuman kadang-kadang kalau kita buka lucu-lucu, ya, tapi itu hak-hak dialah, ya, bagus-bagus saja. -bagus sebagai kreativitas, ada yang bilang, "Santri itu dari bahasa Inggris, Sun itu matahari, jadi siap memberikan cahayanya seperti pagi ini, dan tri itu pohon jadi tumbuh dan berkembang." Matahari yang tumbuh dan berkembang siap memberikan cahayanya kepada kehidupan itu kreativitas yang bagus. Terus ada lagi yang begini. Eh, santri itu ditinjau dari huruf-huruf eh, ya. Ada sin, ada nun, ada ta, ada ro, ada ya. Terus nanti dia break down. Sin itu apa, nun itu apa dan seterusnya. Ya. Ya silakan silakan silakan. Ada lagi begini. Santri itu santun, s-nya amanah, a-nya Netral N-nya dan tawakal T-nya dan inovatif ini sampai-sampai ada hari santri kan sekarang ya silakanlah silakan mau ngomong saja itu wujud kreativitas kalian ya tapi aku akan membawa ke jalur akademisnya ya banyak yang mengira karena pondok pesantren itu ya seperti yang aku bilang kenapa sih Jawa dan Jawa itu harus di dipahami secara uh, secara peradaban ya artinya dia mewakili seluruh nusantara karena memang Jawa pusat pemerintahan sejak zaman kerajaan dulu dan kerajaan-kerajaan itu banyak di tanah Jawa gitu ya nah, banyak orang yang tidak tahu dikiraan santri itu bahasa Jawa padahal bukan santri itu bukan bahasa Jawa ya karena apa banyak pondok-pondok pesantren -pondok ya itu memang bertumbuh di tanah Jawa ini Sejak e, Islam masuk, ya. yang dahulunya kan nenek moyang kita ya animisme, dinamisme, kemudian Hindu, Buddha, ya Islam, lalu masuk Kristen itu kan begitu sejarahnya. Jadi aku jelaskan lagi santri itu bukan bahasa Jawa. Ada yang ngomong oh santri itu bahasa Arab. Maka aku bilang lagi bukan. Aku cari-cari, tanya-tanya, apa sih santri itu? Ternyata. Itu bukan bahasa Arab, ya. Itu bukan bahasa Arab. Santri itu yang herannya, ya. Siapa yang membawa istilah santri ke Nusantara? Pada saat itu, kan, Nusantara belum Indonesia. Siapa, ya? Ya, inilah belajar antropologis, belajar kebudayaan itu sulit karena dia perlu data dan untuk mencap, mencari data. Itu bukan sesuatu yang simpel, ya. Itu berat. Jadi ada dua perdebatan santri itu ada yang bilang bahasa Sansekerta, ya, tetapi ada yang bilang bahasa Pali. Ya ini apakah Pali itu bagian dari Sansekerta? Apakah Sansekerta itu bagian Pali? Itu juga eh, agak ribet. Seperti kalau kita berbicara Kitab Perjanjian Lama, ada yang mengatakan bahasa Armaik, ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Itu kan menjadi perdebatan di antara pakar-pakar uh, Alkitab, ya, dan menarik untuk dibicarakan. Terus nanti ditarik, sebetulnya ada yang karena ada yang bilang begini: uh, "Ibrani itu tidak bisa lepas bahasanya dengan Armaik. Armaik pun tidak bisa lepas bahasanya dari jadi, Ibrani. Jadi saling terkait. Uh, nanti kita bisa rujuk di situ, uh, Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita bilang Yesus itu berbahasa apa dia Ibrani Armaik." Yang jelas dia bukan berbahasa Yunani. Gerika bukan. Bukan bahasa Latinnya Rum. Bukan juga. ya Karena dia kan terikat dengan komunitas budayanya. Budayanya itu Israel ya bahasanya. Kalau enggak Armaik ya Ibrani. gitu Di situ nanti kita bisa lanjutkan apakah mungkin firman itu turun dalam bahasa Gerika atau bahasa Yunani atau bahasa Latin. Nah, itu nanti eh, lain lagi ya kajiannya kalau kita ke situ ya. Tetapi yang jelas kembali lagi santri itu ada yang mengatakan itu Sansekerta, ada yang mengatakan Pali, ya. Apa sih santri itu? Nah, ini kan menarik. Karena nanti kembali-kembali ikatannya ke Yahudi lagi, ke Israel lagi, ya. Jadi santri itu adalah orang yang belajar kitab suci ya orang yang belajar kitab suci ya aku ulangi santri itu adalah orang yang belajar kitab suci jadi tidak belajar kitab-kitab yang lain khusus kitab suci jadi uh, ujungnya tetap aja ke agama, ke teologis Makanya kalau kita berbicara, kapan, -kapan mungkin kita bisa berbicara Bahwa kerasi itu ada dua loh Ada demokrasi, ada teokrasi Kemarin kita sudah bicarakan di menu utama dan mungkin insya Allah nanti sore kita lanjutkan ya bahwa ulama dan umaro itu awalnya itu tidak terpisah terpisah kan kekinian saja ya jadi dulu para nabi itu membangun teokrasi bukan demokrasi ini kadang eh, pembicara pembicara kita kalau sudah berbicara demokrasi itu lupa bahwa para nabi itu semua teokrasi. Lihat mulai Bapak Abraham sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad, itu teokrasi semua, enggak, enggak ada demokrasi. Tetapi apakah demokrasi itu bisa disalahkan begitu saja? Nah, itu nanti menarik. Pembicaraannya sehingga kita tidak ujuk-ujuk menilai. Suara rakyat, suara Tuhan, terus bilang, itu musrik, nanti dulu. <laughs> ya. Oke, jadi santri itu eh, sekelompok orang yang belajar kitab suci itu metodologi belajarnya itu seperti apa yang dilakukan saudara tua kita Yahudi. Jadi membaca dan berulang-ulang. Itu tradisi Yahudi itu. <tuh> Benar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau sekarang ya, dalam perspektif keislaman Itu membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Dilakukan Itu jangan lupa loh Itu dilakukan lebih dahulu oleh Saudara tua kita Yahudi loh Baru nanti dalam Perspektif eh, Islam Itu ada ada namanya Kiraatul sab'ah Dan ternyata bukan itu saja Aku dapat informasi dari ya kembali tadi ke pon, dari pon Darul Lugo Darul itu rumah Lugo itu Lugotan bahasa itu ada juga e, lagom sabeah jadi ada lagom ya ada kiroati dan jangan lupa itu saudara-saudara kita Yahudi itu lebih dahulu melakukannya bagaimana cara mereka menghafalkan kitab suci seperti itu jadi awalnya kitab suci itu dihafal dengan metodologi seperti itu kembali lagi ke santri santri itu metodologinya juga gitu ya dia belajar kitab suci dibaca berulang-ulang sampai apa ya kalau kita nonton uh, film-film kungfu tapi yang lama-lama yang tahun 70-an itu ada misalkan Shaolin Temple itu di biara biara Shaolin kan begitu ya seperti itulah kira-kira kalau tapi kalian pernah nonton film itu enggak ya itu film tahun 70-an itu ya tentang Shaolin Temple itu di biara ah, jadi E, nanti biara itu ya tempatnya itu tempatnya belajar kitab suci makanya kalau itu bagus loh tapi tergantung kecerdasan kalian untuk melihat film itu Sun Gokong itu nilai filosofisnya tinggi loh yang itu ada dulu di TV swasta ya itu nilai filosofisnya tinggi cuman kan sesuatu yang tinggi harus diterima dengan otak yang kecerdasannya tinggi kalau yang pelongo-pelongo goblok yang nggak ngerti apa-apa nonton itu habis ya habis dikirain itu sekedar hiburan itu filosofinya tinggi loh, bilim sun gokong itu, ya, mencari kitab suci sampai ke timur itu, ke timur itu mana, <laughs> ya, itu 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 menarik, oke, itu namanya hmm, santri. Jadi sekali lagi sekarang kita sudah tahu ya bahwa eh, santri itu bukan bahasa Jawa dan bukan bahasa Arab, tetapi bahasa eh, Sansekerta atau bahasa pali uh, di sana tebelnya uh, ya Apakah sansekerta apakah pali gitu nah, orang jawa ini kan paling bisa santri itu orangnya tempatnya apa pesantren jadinya pesantren kalau dalam saulin itu disebut biara jadi pesantren tuh ya biara teman-teman katolik juga mengatakan biara itu ya itu pesantren jadi komplek pendidikan yang tertutup ya dari dunia luar tertutup dia ya maksudnya tertutup itu dia apa ya gini tertutup itu maksudnya dia orang-orang sudah tidak memikirkan masalah duniawi gitu loh jadi jangan kalian coba-coba pamer harta ke mereka nggak direken mereka bilang harta itu sampah, jadi jangan sok-sok kamu punya uang 10 triliun terus pamer ke dia. Itu dianggap sampah. Mati juga nggak dibawa. Mungkin kalau bisa tepatnya dikatakan orang-orang zuhud -orang ya. Seperti Yahudi itu kan akhirnya terpisah menjadi tiga besar. Ada yang Saduki, ada yang Farisi, ada yang SNS. Nah yang SNS ini ya dia menarik diri dari kehidupan luar dan dan belajar uh, kitab suci. Ya, begitu juga pondok pesantren itu tertutup artinya, duniawi-duniawi itu sudah hilang, mereka tidak butuh itu. Itu loh yang aku maksud. Ya, kompleksnya itu orang Jawa bilang pesantren dari santri, anak didiknya, peserta didiknya menjadi pesantren tempat didiknya. Nah, dari tiga dua besar ini, ada santri, ada pesantren, ada tempat didik, ada yang dididik, kan mesti ada yang mendidik. Yang mendidik itu disebut kiai. Hmm. Kiai di Arab sana nggak ada kiai. Kiai itu Jawa punya, Nusantara punya. Nanti itu juga ceritanya panjang juga. Kenapa sih kok disebut ikiwai, ikiyai, kiai ya? Kiai itu adalah pengasuh atau guru atau rabi atau pendidik ya yang menurunkan ilmunya kepada peserta didik. Jadi tiga besar ini nggak bisa dipisahkan. Ada santri, ada pesantren, ada kiainya. Ini ini tiga tak terpisahkan. Ya lagi-lagi tiga tak terpisahkan. Kalau kemarin Al Qur'an, ya Al Insan, Al Akhwan, ya. Kemudian ada istilah lain selain santri itu cantri. Aku berkali-kali bilang tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada. Karena orang mau dikubur pun pakai duit, itu adalah gudang gudangnya silahkan setel aja. Ya. Orang mau mati itu dikubur pakai duit, nggak ada yang gratis. Jadi kalau ada orang bilang gratis itu Ngomong kosong, ya. Orang bule bilang tidak ada makan siang yang gratis. Tapi kan walaupun demikian kita harus tahu sama tahu, terutama dalam konsep dakwah jangan saling memberatkan. Mana yang ada gitu loh ya. Kalau yang ada kita ya kita yang memberi, kalau yang ada e, mereka mereka yang memberi, saling mendukung, saling mengertilah, karena kembali ke tadi tidak ada makan siang yang gratis, kita mau pergi itu pakai sepeda motor itu juga pakai bensin, dan bensin itu dibeli pakai duit nggak pakai daun. Misalnya aku mau berangkat dakwah diundang kemana, itu kan pakai kendaraan, ya, dan itu beli bensin, bensin pakai duit nggak pakai daun, gitu, ya. Cuman jangan saling memberatkan, saling mengerti gitu, ya. Makanya aku tidak setuju kalau aduh, sekarang sih sudah nggak ada gemanya. Dulu itu ada, seperti tadi aku bilang, ustadz ini berapa, tarifnya dulu aku dengar 15 juta. Waduh, kok jadi gitu ya? Ya, sekarang lahir istilah, tadi kan santri itu ada cantre. Cantre itu artinya pembantu pembantu kiainya, pembantu uh, gurunya. Dia membantu segala keperluan kiainya. Ya. Ya mungkin kalau kiainya bertani ya bertani, kalau biasanya kalau ada kiai uh, uh, ngisi kajian terus ada uh, yang mendampinginya bawa tasnya tahapan itu orang jawa bilang cantri pembantu membantu kiai dari segala uh, kesibukannya yang ada lah cantri kenapa dia membantu dia ingin menuntut ilmu tapi tidak punya biaya. Jadi dia mengganti biayanya itu dengan dia mengabdi menjadi pembantu si guru ini. Tapi itu juga punya kelebihan. Karena santri dan santri itu berbeda. Santri itu bersama gurunya ketika gurunya sedang menurunkan ilmunya. Kalau santri itu bisa dibilang satu kali 24 jam berinteraksi langsung dengan gurunya karena dia menjadi pembantunya. Jadi jadi gitu ya. Cantri itu kita mau mondok, kita tidak punya biaya ya, mungkin keadaan ekonomi atau segala macam, maka kita menjadi santrinya dan jadi kita bisa menimba ilmu tanpa biaya, menggantikan biaya itu dengan kita merelakan ikhlas diri menjadi pembantunya. Ya, maka ada santri pesantren kiai dan ada lagi istilah khusus untuk mereka yang tidak punya biaya disebut cantri ya. Oke. Itu eh, eh, penggambarannya ya. Terus aku jelaskan tentang gontor ya. Ini tolong teman-teman gontor, kalau ada yang salah eh, silahkan diberikan masukan ya. Tentunya aku menjelaskan sejauh yang aku tahu ya. Jadi aku berinteraksi dengan gontor itu dulu, aku bermimpi loh. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Aku bermimpi tentang gontor. Aku bermimpi tentang masjid di daerahku sini ada dua masjid besar yaitu masjid eh, Anur An dan Atakwa At ya benar ya Anur An Ataqwa ya itu benar jadi bukan al-nur bukan al-taqwa bukan itu ke kemarin ada komentar dari teman kita dan itu benar karena huruf-huruf eh, Arabian itu kan terbagi menjadi huruf Komaria dan Samsia itu perlakuannya tidak sama. Makanya ketika ada salah satu stasiun TV yaitu TVM yang mungkin karena dia kafir dia tidak tahu ya, dia menyebut pondok pesantren Al Zaitun. <laughs> itu bagi orang yang sudah mengerti eh, eh, ...Sorob nahu gramatikal Arabian itu ketawa ada orang bilang Al Zaitun. Ya salah ya. Yang benar seperti di komentar mampir gombe kita kemarin ada kawan kita. Ditulisnya apa? Az zaitun. Nah, itu yang benar. <laughs> Makanya tidak pernah ada Masjid Al Nur, Masjid Al Taqwa, enggak pernah ada. Yang ada itu Masjid An Nur, Masjid At Taqwa, pondok pesantren Az Zaitun gitu. Bukan Al Zaitun. <laughs> Aku pernah dengar uh, berita gitu dulu ya. Sekarang aku sudah males nonton TV itu. <tuh>, itu cewek itu anunya apanya pembaca beritanya gitu ya di TPM itu. Dia nyebutnya Pondok Pesantren Al Zaitun. <tuh>, tapi yang apa apa kita maklumih, kan dia uh, kafir ya. Maksudnya tidak pernah uh, belajar tentang ini tentunya. Tapi kalau yang ngaku Islam masih keliru ya. Mulai sekarang belajar ya. Oke. Okay. Aku menggunakan diksi kafir harus dipahami seperti tadi ya Jangan eh, dipahami di luar eh, Parameter Al-Quran ya Oke jadi Aku dapat berita dari namanya Pak Ganesh Mahmuda Namanya dia campuran kalau Ganesh itu eh, Memang orangnya gede gitu eh, Ganesh itu gajah Mahmuda itu jelas itu Arabian ya dia asli Ponorogo dan dia selalu men, semoga Allah meramatinya karena sudah meninggal dan Pak Ganesh ini agak aneh-aneh orangnya ya kapan-kapan kita bisa ceritakan dia seangkatan dengan mantan eh, mantan orang kepercayaannya Pak Harto siapa namanya itu Murdiono mereka satu satu angkatan mahasiswa tapi beda jurusan gitu ya dan sekarang Pak Ganesh sudah meninggal dan beberapa kira-kira setengah jam sebelum meninggal tuh sempat ngobrol dengan aku dan aku tidak tahu bahwa orang ini mau meninggal ternyata waktu itu dia sakit perut ya terus aku coba pak beli hmm, beli apa namanya uh, wedang jahe nanti perutnya bisa bisa hangat gitu oh gitu gitu coy iya 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 karena dia kan sakit perut dia ada di di masjid gitu terus waktu itu sholat asar ketika aku sholat asar kok di samping masjid ada rame rame ternyata dia jatuh di tengah jalan dan meninggal kasihan karena dia tidak punya apa keluarga di sini keluarganya di Ponorogo sana. Dia menceritakan kepada aku tentang Ponorogo. Dia bangga sekali sebagai orang yang berasal dari Ponorogo. Ya. Dia mengatakan bahwa ya itu dulu itu pionernya itu namanya seorang tokoh Bapak eh, Muhammad Kasan Besari. Orang Jawa nggak bisa bilang Hasan. Tapi Kasan. Ya itu tahun 1747 Masehi. Tetapi ternyata setelah aku cari informasi, Pak Hasan Besari itu juga ternyata murid dari Kiai Donopuro dari Sentono. Ya, itu tetanggaan sama Gontor yang 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 kemudian akan didirikan oleh Bapak Kasan Besari ini ya. Jarang orang bisa orang Jawa bilang Hasan tuh jarang. Ya gitu bahasanya. Muhammad yang mukamat Ya, jadi ya ya dimaklumi saja. Ya, itu di daerah Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur sekarang, ya. Ya. Ini akar-akar munculnya pesantren itu tahun 1600-an. Bayangkan. Tahun 1600-an itu Gontor itu ya. Ya. Di daerah Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Gontor itu apa sih artinya? Pada waktu itu aku kedatangan tamu-tamu mahasiswa dari Gontor, uh, uh, mereka ada satu mobil datang ke rumah uh, uh, ya diskusi gitulah gampangannya ya. Uh, dicampaikan Gontor itu merupakan singkatan ya orang Jawa gitu suka-suka disingkat. Ngon itu tempat, Tor itu kotor. Jadi Gontor itu tempat kotor, tapi jangan terus otakmu berpikir tempat kotor banyak sampah gitu enggak. Kotor tuh maksudnya cahaya Islam belum sampai ke sana gitu. Ada syirik, ada begini, ada begitu yang itu cuma bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Maka disebut nama uh, ngontor itu artinya ngon kotor, tempat yang kotor gitu loh. Maka um, pondok pesantren itu menjadi ngontor. Yang awalnya itu bernama Gebang Tinatar. Gebang itu pohon palem ya. Kembali-kembali ke pohon. Makanya aku bilang kalau berbicara dan kamu menemukan diksi pohon dalam Al-Quran hati-hati. Jangan terus kamu bayangin itu pohon beneran. Kan di surat Ibrahim itu dijelaskan mulai ayat 24, 25 itu ya. Pohon yang menjulang tinggi. <laughs> ya. Ini juga menggunakan begitu. Jadi dulu gebang tinatar. Gebang itu pohon palem. Sedangkan tinatar itu Tinatar itu tempat penataran. Jadi dulu kita masih, aku masih SMP SMA dulu ada penataran P4. Jadi kita dulu ada penataran P4. Dan aku ini berkali-kali mengenyam penataran P4. Zaman Presiden Pak Harto dulu bukunya itu dikasih. Sehingga kita paham bagaimana bangsa ini terbangun gitu loh. Bagaimana Pancasila itu harus diletakkan kita dulu di kader namanya penataran P4 yang baik baik itu seharusnya kan ya dilanjutkan sehingga tidak menjadi silang sengkurat enggak karu-karuan. Ya, dulu ada penataran P4 sistem berapa jam gitu ya. Dulu sum anunya kan penggodokannya itu materinya di sini di Malang juga di dulu IKIP namanya. Laboratorium Pancasila, lihat itu. Ya. Mbok ya itu diteruskan jadi anak bangsa ini ngerti. Ya. Tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran luar. Karena sebagai bangsa kita punya cerita tersendiri. Bangsa lain punya cerita sendiri. Ya terserah itu urusan bangsa lain. Kita sama Allah dijadikan bangsa Indonesia kok. Ya percaya diri sebagai bangsa Indonesia gitu. Ya, ya seharusnya penataran P4 itu tetap dilanjutkan. Tapi sekarang bukannya nyaris tak terdengar lagi. Hilang. Ya. Aku seusia-usia anakku gerai itu dulu sudah dapat penataran P4 itu. Oke, jadi dulu Gebang Tinatar ya. Kemudian menjadi Gontor itu dulu awalnya Gebang Tinatar, Gebang itu palem ya, Tinatar itu ya tempat penataran, tempat pendidikan. Sistem pendidikannya yang dibangun oleh Bapak Kasan Besari ini ini mempesonakan, menarik bagi kalangan elit bangsawan Solo. pada waktu itu Mataram Islam. Ya. Lalu anak-anak bangsawan ini disekolahkan ke sana, dipondokkan ke sana, gitu loh ya, dipondokkan ke sana, ya, jelas, ya, jadi dipondokkan ke sana, tertarik ini, ya. Ya elit-elit dari Mataram Islam yang dari Solo sana, wah ini kok sistem pendidikannya bagus, maka dipercayakan. Jadi bukan bukan kiainya lagi yang dipang dipanggil ke keraton, sudah berubah sudah saat itu terjadi perubahan tapi anak-anak keraton yang di, yang dipondokkan ke tempat kiainya begitu ya oke nanti itu aku akan lebih perjelas lagi ya tapi aku akan begini nih mengatakan dulu e, sebetulnya konsep pondok pesantren itu sama saja jadi seperti di sini ada sekolah alkitab ini di depanku ini sekolah alkitab itu datang dari seluruh penjuru Nusantara, itu ada di situ. Makanya, kan, belum pernah cerita, kalau kami Adan, itu pasti terdengar di sana, orang jaraknya dekat kok. Kalau mereka membunyikan loncengnya, juga kami dengar, dan kami bisa saling memaklumi, nggak ada masalah. Kami saling menikmati, kami saling tahu, oh itu saudara kita yang Kristen, membunyikan lonceng. Mereka juga mengatakan, oh itu saudara kami yang Islam sedang Adan mau sholat. Biasa, nggak ada masalah. Jadi kenapa diributkan masalah Azan itu kan orang nggak ngerti cerita, ya kami enjoy saja menikmatinya, nggak ada masalah. Terus ada lagi di sana itu ada I3 Institut Injili Indonesia, sama. Jadi itu sebetulnya kalau dalam perspektif bisa dibilang ya pondok pesantren, ya, sama aja sebetulnya seperti itu ya. Lalu apa yang dikhawatirkan? Di, di Terus gontor itu kalau kita lihat sejarah memang trimurtinya itu kalau aku dulu ngisi kajian di sana itu ada tiga trimurti mereka menyebutnya trimurti bukan tritunggal ya ada bapak eh, Ahmad Sahal terus Imam Jarkasi yang sekarang putranya jadi rektor ya di Unida Universitas Darussalam ya kalau dulu kami menyebutnya waktu zamanku ngisi kajian di sana bukan Unida tapi eh, Insit Institute Darussalam gitu ya, masih zamanku masih insit. Ini kalau anak-anak gontor tahu uh, boleh ditanyakan ya. Jadi dulu aku kembali tadi, dulu aku bercita-cita begini, kapan aku bisa ngisi kajian di salah satu masjid terkenal, masjid tertua di, di desaku ini, di kampungku ini. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Jadi dulu aku setiap ahad pagi itu mengisi kajian, ya. mengisi kajian di salah satu uh, masjid yang 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 apa ya yang terkenal lah gitu ada dua masjid di sini terus aku pernah bermimpi kapan ya aku bisa masuk gontor alhamdulillah ya allah ya rob aku berkali-kali diundang di gontor itu kan sebuah kebang khususnya bagi aku sebuah kebanggaan loh ya aku bukan anak pondok aku anak jalanan ya ya aku adalah anak asuhan rembulan Aku adalah orang yang tumbuh dan berkembang <tampak> tanpa arah ya. Ya karena begitulah ya kehidupan keluarga dan segala macamnya. Sempat orang tuaku mengaj mengajikan aku itu pun ngaji dan itu sekitar di tahun 70-an ya. Setelah itu lulus ya. Dan kehidupanku ya tidak bisa dikatakan baik. Terus tiba-tiba diundang menjadi pembicara di salah satu pondok terkenal. Siapa yang tidak merasa bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, engkau kabulkan doaku. Jadi aku ini tumbuh liar gitu loh. Maka aku berdoa ya Allah kapan aku bisa uh, ngisi di lontor. Jadi di lontor aku pernah ngisi di pondok di masjidku yang, yang terkenal itu juga aku pernah ngisi. Itu sebuah uh, kepuasan rohaniah yang aku miliki. Allah kabulkan doaku tinggal ini minta rumah ini belum belum dikabulkan mungkin sebentar lagi makanya tadi aku guyon seandainya uh, apa namanya itu uh, apa sih namanya gini ini apa namanya gini ini <Nampanya> uh, bisa dijual laku satu miliar satu begini kan aku sudah bisa bikin rumah include studio studionya sehingga kalau kita rekaman misalnya gitu. <Nampanya> itu hanya hanya ayah uh, humor aja ya oke Kemudian, sebetulnya, kalau kalian baca berita Trimurti Gontor 1926, dia itu mengambil dari 1926-nya, sebetulnya, harusnya ada yang uh, lebih tua dari itu, ya, seperti ini, ini ngambilnya dari Kiai Ageng uh, Besari tadi, ini sebetulnya, lihat tuh, ini, seharusnya jalurnya begini, jelas, oke. Okay. Kalau yang 1426 itu sudah masuk ke Trimurtinya ya. Itu, itu sedangkan ini jalurnya mulai tahun eh berapa tadi? Gontor itu Pak Kasan Besari itu jauh banget itu tahun 1600-an. <laughs> Masih 1600 ya. Ya. Oke, aku akan menukil sedikit tentang Hubul waton minal iman. Ya. Hubul Waton minal iman. Ini menjadi polemik karena ada yang mengatakan ini lahir dari uh, seseorang yang 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 dikatakan Kristiani uh, yang bernama Butrus Bustani tahun 1819. Dan itu sudah diluruskan merupakan kesalahan sejarah ya. Karena uh, Hubul Waton minal iman itu ternyata 500 tahun sebelumnya tahun tahun 1438 sudah dibicarakan oleh Imam Sakawi gitu ya. Sedangkan Butrus Batoni ini tahun Butrus Bustani, sorry salah ngeca nama. Ini tahun 1819. Sedangkan tahun 1438, jadi sekitar 500-an tahun yang lalu sudah dibicarakan oleh Imam Sakawi. Ya. Tetapi ya ini teman-teman perlu tahu. Ya, hubul watun minal iman itu itu setara dengan kalau sekarang NKRI harga mati gitulah ya. Dan itu bukan hadis loh ya, sama seperti kemarin uh, tuntutan ilmu walau ke negeri Cina itu bukan hadis. Ya. Ini lahir dari kondisional kebangsaan kita sejarah nusantara kita. Ya, ushbu'r rohmatul min itu bukan hadis. Itu datang dari ulama-ulama kita khususnya dari organisasi besar kita yaitu kan ada kita punya dua organisasi yaitu Muhammadiyah dan NU NO, dan NU NO ini adalah uh, adiknya gitu ya karena lebih dulu Muhammadiyah itu tidak bisa dilepaskan dari nama besar Kiai Haji Wahab Kasbulok. sampai-sampai nanti ada marsnya itu Subhanul Wathon itu ya. Jadi Hubul Wathon Minal Iman ini bagi teman-teman pejuang-pejuang dari garis NU NO, itu sangat familiar banget. Artinya apa? Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Gitu. Ya. Kalau kita kembali ke sana Nggak bisa tidak sejarah mengatakan perjuangan negeri ini mulai Nusantara sampai Indonesia itu tidak bisa lepas dari tangan-tangan para ulama. Bayangkan dulu belum NKRI harga mati, ini kan kekinian. Dulu apa? Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Sampai sebegitunya. Kenapa? Itu lahir dari kondisional bangsa kita yang kita harus bangkit dari penjajahan ini. Para rakyai ya, Kemudian dipopulerkan oleh Pak eh, Kiai Haji Wahab Buloh ini, ya tokoh Nadatul Ulama ini. Supaya apa? Semangat kita membara untuk melawan penjajahan. Makanya lagi-lagi aku bilang itu karena orang-orang nggak -orang ngerti aja itu. Meskipun sekolahnya sampai luar negeri sana itu goblok entah apa? Aku juga nggak ngerti. Ya, Maulid Nabi itu jangan dilihat dari sisi pikir, nggak ketemu. Jadi nggak usah diperdebatkan, nggak ada namanya pikir menjelaskan tentang Maulid Nabi. Itu harus dilihat dari historikal, sejarah. Kenapa ada Maulid Nabi? Itu kondisional yang membutuhkan. Gitu loh. Kok diramekan bid'ah ini, bid'ah itu. Mbok ya kalau mau Maulid, Maulid ya enggak ya sudah, gitu loh. Kok dibawa ke pikir itu nggak ada tinjauan pikirnya. Itu lahir dari proses budaya, kebutuhan saat itu yang kita tarik nanti hubungannya dengan perang salib. Kenapa Saluddin Wal Al Ayubi perlu mengadakan Maulid Nabi? Kita harus tahu sejarahnya. Aku gregetan kalau lihat katanya sekolah di luar negeri tapi gobloknya nggak bisa hilang. Bukannya bikin umat bersatu tambah berpecah. Ya. Kembali juga begini, Usbulatul Minan Uman, cinta tanah air itu sebagian dari iman itu bukan hadis. Itu adalah upaya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, supaya kita bangkit mengusir penjajah dari negeri tercinta kita Nusantara ini yang sekarang menjadi Indonesia. Itu loh. Jadi tidak bisa dilepaskan peran ulama dalam membangun bangsa ini. Ya, Kiai Haji, ya. Wahab Kasbulo itu tokoh terkenal dari Nahdlatul Ulama. Ya seperti tadi aku bilang ya bagaimana mungkin terus pondok pesantren itu dibilang sarang radikalisme itu loh <laughs> itu tidak nyambung ya sekarang kita kembali ke gontor ya Eh, uh, kemudian dari elit-elit Mataram Islam ya bangsawan bangsawannya itu ya anak-anaknya itu dipondokkan ke ke gontor ke Kiai Haji Hasan Besari itu ya. dulu dulu disebut gebang Tinatar ya kalau aku dapat data seperti ini ya ada Sunan Paku Buwono kedua ya kemudian ada sastrawan Ronggo Warsito nah ini juga kalau yang gimana ya agama itu jangan dipahami terlalu literal lah ada literal ya ada juga yang metafor, ada tekstual, ada kontekstual. Sedikit-sedikit kalau baca pendapatnya Ronggowarsito, sirik. Sedikit-sedikit sirik. Semua kamu hantam sirik. Apa kamu lebih hebat dari Ronggowarsito? Oh, kamu belum lahir, Ronggowarsito sudah belajar, sudah mondok tentang Islam kok. Itu kadang-kadang heran aku. ya wawasannya itu yang luas gitu. Ya. Ronggowarsito itu juga mondok di Gontor. Pangeran Diponegoro. Ya. Terus kalau tidak salah salah satu tokoh kita Bapak Hidayat Nur Wahid juga alumni Gontor. Terus sekarang yang terkenal Bapak Din Samsudin itu alumni Gontor semua. Ya. Coba pertanyaanku, dari orang-orang seperti ini dari mulai eh, Sunan Paku Buwono, Ronggo Warsito, Pangeran Diponegoro, konteks kekinian eh, Sapu pak wahid mau sebab lali aku ya terus din samsudin sebab pak hidayat nur wahid terus kemudian pak din samsudin apakah pantas kita membilang bahwa mereka itu radikal tuh pantas atau enggak gitu loh ini supaya klik. jadi bapak din samsudin itu sudah diklarifikasi oleh teman-teman gontor ya aku hanya menegaskan saja pak din samsudin itu ingin memberikan pencerahan kepada kita kesadaran tentang hidup berbangsa dan bernegara dengan baik itu loh kepentingan dia bukan yang lain-lain soal beda pendapat biasa nggak setuju hadapi dengan pendapat jangan dengan stagnasi. sekarang apakah pantas kita bilang e, pangeran di Pangeran di itu radikal terus dibawa ke teroris pantas nggak yang pantas ngomong gitu itu Belanda tapi dulu belum ada istilah teroris. Teroris itu kan seperti aku bilang kemarin itu 1991 terus di bulan 2001. Dulu Belanda itu menyebut tokoh-tokoh kita yang ingin memperjuangkan kemerdekaan seperti Pangeran Diponegoro itu ekstremis. Gitu loh. Ekstremis. Jadi yang pantas mengatakan beliau-beliau itu ekstremis itu penjajah Belanda yang menggarong kekayaan negeri ini. Tuh. Kalau kita sudah anak bangsa kan nggak pantas itu saudara kita kok. Apakah ada yang berani yang mengatakan bahwa pangeran di Bungoro itu ya ekstremis? Itu hanya pantas diucapkan dari mulut Belanda. Kan sekarang tergantung siapa menilai. Kata Belanda ekstremis, Kataku nasionalis dia, dia memperjuangkan bangsanya. Sekarang kalau Belanda sendiri kita jajah, ya, apa katanya? Jadi kan Belanda maunya seenaknya sendiri menilai orang-orang berjuang untuk negaranya kok ekstremis. Dia yang garong apa? Maling. Gitu. Ya, kekayaan kita digarong dalam sekian waktu yang cukup panjang. Kok ada orang berjuang membela negaranya disebut ekstremis? Itu hak kami untuk memperjuangkan negara kami. Anda ngapain jauh-jauh kok main ke sini? Ya. Jadi dari itu semua, data itu semua yang aku sampaikan, tidak ada yang bisa untuk mengatakan bahwa pondok pesantren itu sarang radikal itu tidak ada. Ya. Semua pejuang-pejuang yang aku sebut itu alumni pondok pesantren dan mereka mencintai bangsanya, negerinya. Ya. Jadi semoga uh, penjelasan ini bisa mencerahkan kita semua, semoga di antara kita itu bisa bersatu gitu loh. Ayo sama-sama kita bangun negeri ini. Sudahlah yang lalu yang bikin rame-rame itu ya sudahlah. Sudailah, ayo kita sama-sama bersatu. Ya. Karena nanti anak cucu kita, aku punya anak, gerai itu, gerai itu punya anak cucuku, cucuku punya anak lagi. Begitu juga kalian hidup di negeri ini kan. Kenapa kita tidak wariskan kehidupan yang baik untuk anak cucu kita? Dan itu bisa dikondisikan dengan sebuah saling persaudaraan. Gitu. Ya. Kembali tadi eh, apa Hizbul Watol Minal Iman ya Hizbul Minal Iman cinta tanah air sebagian dari iman itu kalau sekarang itu aku ulangi lagi supaya kalian jelas Hubul Watol Minal Iman itu ya ya NKRI itu loh Mari kita benar-benar NKRI, jangan biarkan negara asing merusak kita mengadu domba kita gitu. Mungkin ada yang tanya kurikulumnya Pak? Ya silakan, silakan Anda cek kurikulumnya. Mana yang itu bertentangan? lah, aku orang yang keluar masuk pesantren tidak tidak pantas kita mengatakan bahwa pesantren itu sarang radikal. Ya itu dulu penjelasan dari aku dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya tapi tidak lain dan tidak bukan inginku aku mengajak kita bersama jangan gampang terprovokasi dengan mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab ya bahwa pesantren itu adalah tidak sama sekali bisa dikatakan uh, sebagai uh, sarang radikalisme gitu. kecuali dia punya data dia punya data saya punya santri katakanlah 100 yang sepuluh itu radikal dan jadi teroris gitu. Terus nanti pondok saya ini data, data, data. Sehingga dia bicara by data itu baru benar Ini ngomong nggak ada data, cuma nyocot eh. Dan sekarang katanya sudah lari ke Amerika. <laughs> ya. Oke. Itu dulu ya. Panjang sekali, mohon maaf karena seharusnya dia tidak lebih dari 30 menit. Seharusnya idealnya 15 menit. Berapa menit ini tuh? satu jam, oke, okay. matur nuwun untuk sejarah gontor, untuk teman-teman gontor kalau ada yang salah mohon diklarifikasi diluruskan ya. tapi sejauh yang aku terima dari sumber dataku dari pak almarhum Ganes Mahmuda yang dia uh, putra Ponorogo itu itu seperti itu, juga referensi yang lain aku baca seperti itu. tapi ya namanya referensi, kalau ada salah mohon diluruskan. oke, okay. selamat uh, untuk saudaraku semua menempuh jalan-jalan mencari rezeki semoga Allah berikan rezeki yang barokah ya dan semoga kita semua sehat e, selalu ya dengan kajian ini kalian bisa paham bahwa tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pondok pesantren itu e, sarang radikal tidak benar karena tidak ada satupun korelasi yang bisa ditarik ke sana justru semangat dari pondok pesantren itu semangat pendidikan dan itu akan menelurkan pejuang-pejuang bangsa ini Sampai di sini semoga ada sesuatu yang menjadi timbulnya pencerahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.